Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang doa keluar masjid. Doa ini kami tulis secara lengkap dengan bahasa Arab, bahasa Latin, dan terjemahan atau artinya. Kalau kita keluar masjid, disunahkan, dianjurkan kaki kiri dulu. Lalu doa ini adanya di beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan lainnya. Hadis ini datangnya dari Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar masjid, maka beliau membaca selawat dan salam untuk Muhammad dan mengucapkan doa. Inilah doanya. Allahumma firli dunubi waftah li abwa bafadlik. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu keutamaan-Mu untukku. Oleh karena itu, bila kita mau keluar masjid, hendaknya menggunakan kaki kiri dulu dan membaca doa ini, Allahumma firli dzunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu keutamaan-Mu untukku. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.